Agramas El Nino di belakang Handoyo seri C. Ini El Nino jurusan Yogyakarta, Jakarta yang melintasi tikungan di Kecamatan Bejen. Ini Handoyonya tertahan. Oke, kita lihat ada apa. Macet-macet. Ini para pemudik, kenapa? Kenapanya ada yang trouble mobilnya, motornya? Kita membutuh di Agramas El Nino. Sore ini atau malam kali ini kita sedang berada di daerah Kecamatan Bejen. Ini di daerah menuju tanjakan Rujak Asem, atau bisa dibilang jalur tengkoraknya jalur Temanggungan. Dan di sini di antara pohon-pohon jenis, kita mau lihat bus-bus apa saja yang berangkat untuk angkatan sore kali ini via Temanggung, baik menuju Jakarta, menuju Tangerang, maupun menuju Bogor dan lain sebagainya. Oke, sambil melihat suasana arus mudik kali ini seperti apa, dan kali ini kebetulan ini cuacanya sangat sedang hujan, jadi nanti menambah keriuhan bus-bus yang akan lewat. Oke, bus-bus apa saja yang akan lewat di sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan-Jalan Makin Jauh. Selamat menyaksikan. Dan di belakangnya Agramas El Nino. Ini Bogor. Yang baru saja lewat ini Handoyo seri C jurusan Yogyakarta Cilegon. Di belakangnya ini nampak ada bus Murni Jaya nomor 200. Ini dari kejauhan sana nampak ada Agramas Monjali. Agramas Susu Handoyo seri D Balaraja. Agramas Monjali BM025 di Susu Handoyo seri D jurusan Balaraja. Selanjutnya ini berjalan santai, jadi Murni Jaya 226 jurusan Bogor. Untuk arus mudiknya mungkin ini belum dimulai, ini hanya arus lalu lintas orang-orang yang sedang bersilaturahmi ke sana familinya. Dan jalanan ini cukup ramai lancar dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan pribadi maupun kendaraan roda dua. Dan karena hujan di sini memang banyak orang-orang yang sedang berteduh karena mereka tidak menggunakan jas hujan. Selanjutnya ini ada di Gunung Alta, ternyata Gunung Alta. Di belakangnya ada bus Handoyo seri U, ini Lebak Bulus. Dan kemudian ada bus Handoyo seri A Klaten Jakarta. Spok-spoknya ini guys mulai menuruni tanjakan Rujak Asem. Dan info juga bahwa hari ini adalah H+2 Lebaran. Oh ya, ini di belakangnya ada Handoyo seri E Bubula, ini jurusan Bubula. Dan kali ini adalah arus lalu lintas pada H+2 Lebaran
tahun 2022. Masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya ini nampaknya ada bus Murni Jaya nomor 156 Azura. Selanjutnya ada Murni Jaya ini nomor 149. Ini berkejauhan ini bus Safari Dharma Raya Eksekutif. Ini ada yang strobo rame-rame ini, sepertinya bus Santoso. Tapi kita coba lihat. Iya, ini bus Santoso Latahyan seri E. Ini jurusan langsung rem mendadak. Seri E itu jurusan Ciledug kalau nggak salah. Ada kemacetan karena ada mobil masuk gang. Selanjutnya lagi ini bus Santoso seri V Merak Mister Kaul, langsung hajar turunan Rujasem di tengah hujan yang semakin deras. Ini hujannya semakin deras guys, tapi gak apa-apa, kita lanjut. Dari kejauhan ini nampaknya ada Pandawa 87 Ayak Amsterdam. Jakarta, Yogyakarta, Wonosari. Sinar Jaya berjalan ke arah Yogyakarta, ini bus angkatan pagi dari Jakarta menuju Yogyakarta. Selanjutnya ada Santoso seri H Bogor, tim Bogor seri H. Oke guys, sekian video kali ini. Jadi untuk laporan arus mudik, arus balik kali ini masih ramai lancar. Untuk armada busnya belum, masih yang berangkat masih normal saja, artinya belum ada tambahan armada baru sebagai tambahan angkutan arus balik lebaran tahun 2022. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh.